Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib. Dimana di video kali ini saya mau membahas lagi seputar dengan halnya Ratu Adil. Ternyata selain sosok Ratu Adil itu dinanti-nantikan oleh masyarakat Nusantara, ternyata sosok Ratu Adil ini juga selain digubah-gubah oleh Siliwangi ataupun Jayabaya ataupun Ronggowarsito dan Insinyur Soekarno, dan sekaligus Ratu Adil ini menjadi sosok yang legendaris dan misterius di tanah Nusantara ini. Dimana Ratu Adil ini ternyata dia merupakan pribadi yang mandiri. Ratu Adil itu ternyata orang yang mandiri. Jadi Ratu Adil itu enggak manja-manjaan. Dia mandiri, dia dapat berjuang sendiri tanpa bala bantuan gaib ataupun hal gaib lainnya. Dan Ratu Adil juga meminta kepada pasukan-pasukan gaibnya supaya mereka tidak ikut campur di dalam kehidupan Ratu Adil. Biarkan Ratu Adil menjalankan kehidupan kemanusiaannya sewajarnya yang lain. Jadi entah pasukan-pasukan Ratu Adil yang lain, mereka tidak ikut campur urusan Ratu Adil. Dan Ratu Adil juga memohon supaya mereka tidak mengganggu kehidupan Ratu Adil, tidak mengganggu segala kehidupan aspek Ratu Adil. Maka dari itu Ratu Adil ini benar-benar mandiri. Dia tidak meminta bantuan dari bala pasukan gaibnya, dan dia juga tidak mau diganggu oleh bala pasukan gaibnya, entah segala macam makhluk gaib. Dan Ratu Adil ini merupakan sosok yang berkualitas. Di dalam keimanan, Ratu Adil memiliki kualitas. Di dalam pola pikir, Ratu Adil juga memiliki kualitas. Di dalam cara pandang, Ratu Adil juga memiliki kualitas. Bahkan, pemahaman dan ilmu-ilmu yang Ratu Adil miliki semuanya berkualitas. Dan Ratu Adil ini adalah manusia yang luar biasa. Bahkan kalau dibandingkan yang lainnya, dibandingkan anak-anak muda yang setara, Ratu Adil itu memiliki keunikan, keunggulan tersendiri. Bahkan Ratu Adil ini menjadi anak muda yang aneh. Anak muda yang aneh, anak muda yang ajaib, anak muda yang unik. Beda dari yang lain. Ada sesuatu dari Ratu Adil yang membuat dia beda dari yang lainnya. Jadi Ratu Adil itu ternyata dia itu sebenarnya sudah mengetahui semuanya. Apalagi Ratu Adil memiliki kekuatan meripat sewu, bisa melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ratu Adil sebenarnya sudah mengetahui semuanya. Tapi Ratu Adil ini ternyata dia memiliki satu bakat alami, yaitu bakat untuk berakting, bakat untuk bersandiwara. Entah dia mau berakting menjadi apa saja, berpura-pura menjadi sifat orang lain pun, dia pintar. Ini memang apa ya? Memang dasar orangnya ya. Orangnya Ratu Adilnya ini memang berkualitas. Walaupun jiwa dan sukma-sukma Ratu Adil mungkin tidak bisa seperti Ratu Adil. Bahkan jiwa dan sukma-sukmanya mungkin terheran-heran. Kok raga saya bisa sampai seperti itu? Kok raga saya begitu luar biasa? Padahal jiwa dan sukma-sukma Ratu Adil itu pun
belum tentu bisa berakting seperti Ratu Adil, belum tentu pintar bicara seperti Ratu Adil, belum tentu punya pemahaman kerohanian atau pemahaman yang luar biasa seperti Ratu Adil. Memang terkadang jiwa dan sukma-sukma serta raga itu memang saling berhubungan dan saling mendukung. Apa saja pemahaman jiwa dan sukma-sukma, semuanya diketahui oleh sang raga. Dan apa saja pemahaman sang raga, kehidupan sang raga, cerita sang raga, diketahui oleh jiwa dan sukma-sukma. Apalagi Ratu Adil ini merupakan sosok yang berintegritas. Jadi sukma-sukma dan jiwa Ratu Adil itu pun terheran-heran dengan orangnya, terheran-heran dengan raganya. Kok raganya bisa sehebat itu, bisa sebakat itu? Walaupun jiwa dan sukma-sukmanya tidak bisa di dalam kelebihan Ratu Adil, sama halnya sang jiwa Ratu Adil dan sukma-sukma Ratu Adil juga memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi antara Ratu Adil, jiwa Ratu Adil, dan sukma-sukma Ratu Adil, mereka semua saling melengkapi, saling mendukung. Jadi gak ada ya, gak ada yang sempurna, yang ini, gak ada. Hanya saja Ratu Adil ternyata sesuai dengan ramalan Jayabaya, dia berwatak seperti Baladewa. Di mana Baladewa ini seturut dengan cerita dan kisah hidupnya, Baladewa tipe orang yang tidak suka dikuasai. Baladewa tipe orang yang tidak suka terlalu dikendalikan. Walaupun memang Baladewa dia tipe orang yang mengikuti peraturan. Memang Baladewa itu tipe orang yang mengikuti peraturan yang ada. Tapi Baladewa sendiri tidak mau dikuasai, tidak mau dikendalikan. Itu dalam kisah hidup sang Baladewa sendiri, seturut dengan cerita wayang. Bahkan Baladewa ini sendiri orangnya aneh. Anehnya kenapa? Di saat Baladewa dibentak-bentak, kalau dia sedang gak gagas, kalau dia sedang gak gagas, sifat gak gagasnya keluar. Mau dibentak-bentak, mau dikatain apapun, enggak digagas. Tapi sekali sifat gagasnya keluar, sekali dia dikenai di hati, sekali dia kena di hati, sekali nyelekit sampai ke hati dia, dia benar-benar ngeri lah. Bahkan kata-katanya lebih pedas daripada yang mengata-ngatai. Jadi Baladewa itu sifatnya itu memang hampir semua sifat dia miliki. Jadi kalau waktunya sifat gagasnya keluar, dia gagas. Kalau sifat cueknya keluar, dia cuek. Kalau sifat pedulinya keluar, dia peduli. Kalau sifat gak pedulinya keluar, ya dia gak peduli. Kalau sifat baiknya keluar, dia baik. Kalau sifat jahatnya keluar, dia jahat. Kalau sifat angkuhnya keluar, dia angkuh. Kalau sifat merendahnya keluar, dia merendah. Kalau sifat diamnya keluar, dia diam. Kalau sifat cerewetnya keluar, dia cerewet. Kalau sifat titennya keluar, dia titen. Kalau sifat enggak titennya dia keluar, dia enggak titen. Kalau sifat dia, waktu itu dia sedang punya sifat untuk jenak di suatu tempat, ya jenak, enggak pindah-pindah. Tapi kalau dia sedang sifat malasnya keluar, dia malas. Kalau sifat rajinnya keluar, dia rajin. Jadi karakter Baladewa itu kalau dikatakan sempurna ya enggak ada. Enggak ada manusia yang sempurna. Semua manusia itu enggak ada yang sempurna. Semuanya cacat.
Cuma hanya saja, karakter Baladewa, sifat Baladewa itu merupakan sifat yang mendominan semua sifat. Sifat yang mendominan semua sifat. Jadi hampir semua sifat tuh dia miliki. Kalau waktunya dia tuh mau so sweet, ya dia so sweet, dia romantis. Tapi kalau waktunya sifat yang ketidak romantisan dia keluar, dia gak akan romantis. Dia bener-bener buat ilfil, gak ada romantisnya. Gimana ya, Baladewa itu memang orangnya seperti itu. Itulah sosok Baladewa di dalam cerita pewayangan. Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih.